kawan-kawan. Balik lagi sama gue di channel DKR. Amin. Hey kawan, kali ini gue balik lagi untuk memainkan game Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Hey kawan, sebelumnya di game ini gue udah berantem melawan King Demon siapa ya? Lupa namanya kawan. Gue kalau main game tuh kalau berhenti sedikit kawan pasti lupa sih. Nah, terus juga kemarin Vegeta ini udah dirubah sih, jadi Majin Vegeta sih. Jadi Babidi tuh ngendalin Vegeta. Dia ngendalin lewat rasa jahatnya, kejahatan kecil yang ada apapun di hati lu tuh bakal dikendalikan sama Babidi. Nah, Vegeta ini kan dulunya jahat cuy, jadi dia bisa dikendalikan cuy. Dan dia pun nanti bakal ngelawan kita ya cuy, sebagai Goku cuy. Jadi biar tahu kelanjutannya, kita lanjut aja cuy, oke? Hey kawan, ini kita lanjut aja cuy, oke? Nah, judulnya Farewell to the Proud Warrior. Oke, di sini artinya kebanggaan seorang prajurit ya cuy. Kalau nggak salah cuy, kalau gua salah mengartikan sorry cuy, karena gua kurang pinter cuy dalam berbahasa Inggris cuy. Nah, ini Vegeta sudah berubah menjadi Majin setelah Babidi itu memanipulasi kejahatan yang ada di hatinya Vegeta cuy. Semua pergerakan tubuh dan pikirannya tuh dikendalikan. Dan dia tuh disuruh berantem sama Goku cuy. Dan Goku mengiyakan pertarungan itu. Dan mereka pun berantem berdua cuy. I don't want to take damage from you and feed energy to Majin Buu. I'll use all the power I have to end this quickly. I can't wait to see the results of all that training. Jadi tuh di sini sebenarnya si Vegeta ini dia tuh sengaja cuy, sengaja biar dirinya tuh dikendalin sama si Babidi cuy. Karena dia tuh kepengen banget bertarung melawan Goku cuy. Dia pengen tahu sekuat apa sih Goku sekarang ini cuy. Nah, ternyata Goku emang lebih kuat, cuman di sini dia nahan diri cuy. Nanti si Vegeta juga kesel cuy pas tahu si Goku ini nahan diri cuy. Nah, kita bakal ngelawan Goku cuy. Di sini Goku kayaknya belum ini cuy dah. Belum pakai Super Saiyan 3 cuy. Dia masih nahan cuy kayaknya cuy. Oh, kita gua baru nyadar cuy, kita pakai Vegeta ya cuy. Gua salah cuy. Gua kira kita bakal pakai Goku ngelawan Majin Vegeta cuy. Ternyata ininya cuy. Sebaliknya cuy, kita pakai Vegeta cuy. Oke, kita fokus dulu cuy, kita kalahin dia cuy. Oke, di sini jurusnya bakal beda gak cuy? Wah, beda cuy. Final Impact cuy, gua baru tahu cuy. Oke, kita jurus dulu cuy. Apa tuh cuy? Itu jurus apa cuy? Gua nggak sempet baca lagi cuy. Inilah anjir. Maka tuh. Oke, kita isi ki kita dulu cuy. Aduh, kena tembak cuy. Oke. Kita jurus cuy. Sini mana? Kena. Ayo dong. Oh, ini yang dia ngeledakin diri cuy. Ini modelnya kayak jurusnya si ini cuy. Jurusnya siapa namanya? Si Cell ya cuy. Pas Cell ngeledakin diri tuh emang ngorbanin nyawa cuy. Cuman damage-nya gede. Nah, ini kita kalau baru kita mau ngomong cuy, kalau kena pukul sekali bakal mati. Bahaya tuh jurus cuy. Kita jangan pakai dulu cuy. Buang-buang nyawa anjir. Oke, kita untung nangkis cuy. Sini loh. Aduh. Kita nangkis cuy.
Ah, makan tuh kena komok tuh. Anjay. Makan nih. Waduh, gak kena lu. Langsung cabut Goku anjir. Ya kita isikin dulu cuy. Wah, kena lempar. Oke. What the hell, itu LO nya apaan cuy tadi cuy? Dia kayak menghembusan gitu ya cuy. Oke, kita jurus dulu cuy. Ah, dingin darah anjir. Gua males dah kalau ngejurus tuh yang ini cuy. Aduh, kena lagi, goblok dah. Gua kebiasaan cuy kalau abis nonjok tuh mencet bullet gitu cuy, mencet O. Dia nggak mau nangkis cuy. Oke. Aduh. What the hell? Kame-kameha cuy. Ah, goblok dah nih Vegeta sumpah. Begini mulu anjir, ngapain sih? Gua nangkis dia malah begitu lu, goblok. Gua mencet bulat lu cuy. Mencet nangkis, dia malah begitu. Udah kita ledakin diri lah cuy. Bakal udah selesai nih cuy, finish. Nah. Biar kita sama-sama kayak di ceritanya cuy. Sama-sama kalah cuy. Tapi si Goku nggak bisa mati cuy ya, karena emang dia udah mati cuy. Terus sebenarnya juga si Vegeta nggak gunain jurus ini ke Goku cuy. Dia ngegunain jurus ini tuh nanti ke Majin Buu cuy. Di sini karena pertarungan mereka, Majin Buu bangkit cuy. Nah, Majin Buu bangkit cuy. Ini dia cuy, si Majin Buu cuy. Oke, di sini si Demon King Dabura mati ya cuy, diubah jadi permen kalau nggak salah cuy. Oke, nah kita juga dipukul cuy. Oke, kita lawan Majin Buu cuy. Oh ya, btw di sini sebenarnya Majin Buu yang gendut ini tuh nggak terlalu kejam ya cuy. Kenapa bisa cuy? Karena nanti mungkin gue ceritain cuy. Nanti pas ada ini cuy. Aduh. Waduh, dipukul dong. Nanti pas ada pas kenapa kalian bisa nanya tuh kok ada Majin Buu ada dua cuy. Itu tuh ini cuy, nanti gua bakal ceritain cuy, tenang aja cuy. Karena ini belum nyampe cuy, gua bakal ceritanya nanti aja cuy. Wah, kena duluan lu. Oke. Aduh. Wah, sumpah deh keras banget lu, dipukul nggak goyang lu anjir. Sumpah no, dipukul nggak goyang kan kalau kita kesakitan cuy. Kalau dia nggak kesakitan. Tuh, anjay. Tuh, kayaknya keras banget tuh anjir. Sini lo. Ah, anjir. Mati cuy. Sumpah nih, bangke nih orang nih, si gendut nih. Kena gak tuh? Kayaknya gak kena dah. Emang goblok emang nih, sistemnya nih. Gedek banget gue cuy, kalau gue ngejurus-jurus yang nembak, pasti musuhnya ngindar cuy. Anjay. Kita berubah lah cuy. Ah, kita pakai Super Saiyan 2 cuy.
nyentit. Nangkis mulu si anjing lu. Bukan nangkis sih, cuma ngindar cuy. Gua gedek banget tuh. Makan nih anjing. Kamehameha. Ah. Kurangnya dikit doang. Udah nangkis apa gimana sih? Kayak kita isi ki kita dulu. Ah, anjing. Kita gak dikasih ngisi ki lu sama dia, sumpah. Anjir. Sumpah gua gak bisa gerak lu, cuy. Tuh, dia dipukulin tuh cuma gini doang, cuy. Kalau kita kan kesakitan. Kalau dia kagak lu, anjir. Makan nih. Tuh. Untung kena. Gua kira gak kena, kalau gak kena lagi parah nih game, sumpah. Untung menang lu, cuy. Sumpah susah banget lawan dia, apalagi nanti yang lawan Kid Buu, cuy. Oke, di sini Majin Buu yang menang ya, cuy. Dia nggak kena efek apa-apa, terus Gohan kalah ya, cuy, di sini. Nah, Gohan di sini nah, kita bakal pakai Vegeta buat ngelawan Majin Buu, cuy. Gohan terasingkan ya, cuy. Dia mental nggak tahu kemana. Tapi nanti bakal diselamatin sama si Kaio ini, cuy. Supreme Kai, cuy. Yang anak kecil itu, cuy. Nanti ditolong sama dia, cuy. Oke, kita bakal ngeledakin diri, cuy, buat ngelawan si Majin Buu ini, cuy. Tapi bakal sia-sia, cuy. Si Majin Buu ini modelnya dia kayak si siapa namanya? Si Cell, cuy. Dia nggak bisa mati, bisa regenerasi, tapi regenerasi si Majin Buu ini lebih parah, cuy. Kalau si Cell itu kan dia ada ininya, cuy. Ada batasannya. Kalau intinya kena, intinya hancur, dia bakal mati. Wah, anjay. Hai dong. Anjay. Wala. Wala. Wah, nggak bisa ditangkis tuh yang listrik tuh. Mati kita, coy. Bangke lu, sumpah. Oke, nyawa kita tinggal satu, cuy. Jangan disia-siain, cuy. Coba gedek tuh kalau dia nyetrum gitu, cuy. Nggak bisa ditangkis, cuy. Oke. Dikit lagi mati dia, cuy. Ah, ronde 2, cuy. Dia hidup lagi, cuy. Oke. Oke, mati lo. Untuk minta nangkis, cuy. Nggak kasih ampun, cuy. Nggak kita kasih ampun, cuy. Anjay. Nggak bisa tuh jurus itu, kelamaan anjing, banyakan gaya. Orang mau tinggal begini aja, pakai ditahan-tahan gitu. Makan nih.
Oke. Kita jurus ngeledakin diri apa cuy? Oke, kita isi ki kita dulu cuy. Oke, kita ledakin diri cuy. Biar dia langsung mati cuy. Ber. Anjay. Mantep cuy. Oke, di sini si Vegeta mati ya cuy. Di sini benar-benar ngorbanin banyak jiwa cuy. Goku udah mati, dia mati lagi cuy. Oke. Trunks. Take care of your mother, Anja. Dia ngeledakin diri ya. Huh? What do you mean take care of mom? Go. Take cover somewhere far from here. No way. We'll fight too. No. Dipukul ya si Trunks cuy. I've never hugged you. Sama Vegeta dibikin pingsan cuy. What are you doing, Dad? Quit it, you're... Stay strong, Trunks. Sebenarnya si Vegeta ini emang udah benar-benar jadi baik cuy ya. Cuman dia karena emang pengen bertarung sama si Goku, jadi dia sengaja dimanipulasi sama Babidi cuy. Karena dia kesel cuy, sebenarnya dia tuh jatah bertarungnya tuh emang lawan Goku di turnamen Tenkaichi. Cuman karena ada problem ini dia nggak jadi berantem sama Goku, jadi dia sengaja cuy. And you too, Kakarot. Jangan ledakin diri cuy. Cuman semua itu sia-sia cuy ya. Si Majin Buu ini nanti bakal bangkit lagi cuy. Oke. Hey kawan, mungkin segini aja episode dari game Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team kali ini. Thank you bagi kalian yang udah pada nontonin. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lu untuk membantu gua membangun channel ini. Thank you, bye.